Kenapa kita tinggal di dalam bumi dalam keadaan hina? Nice. Karena kita buta. Oke guys, jadi ini kita vlog bareng Mr. Rasel dan ini kali pertama dia jalan di pasar raya. Jadi kita tadi tour atau jalan-jalan di pasar raya. Dan sorry nih videonya pendek karena tadi saya sedikit nervous karena banyak banget dilihatin orang-orang di sini. Jadi saya nggak sebegitu pede. Dan ini kita akan menuju makan siang. Kita akan makan soto. You say you okay? Who are you maybe? Jadi kita udah berjalan ke sini, kita udah keliling tadi stand dari sini, dan sekarang kita akan berjalan menuju tempat makan siang. Oke guys, jadi kali ini saya udah ada di Soto Minang, salah satu soto yang paling terkenal di Kota Minang, dan kali ini kita akan kulineran soto, sekaligus kita nanti akan makan bareng turis wisatawan dari Belanda, dan ini kali pertamanya dia makan soto di Kota Padang. Buat teman-teman yang mau datang ke sini tuh, alamatnya ada di Jalan Raya, ada di Pasar Raya, di depan Trend Shop. Nah, jadi pas di pertigaan samping sebelah kiri kalau arah dari pasar. Jadi kita akan langsung aja cobain gimana sih enaknya soto Minang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that. Oke guys, jadi kali kita akan makan soto. Kita akan lihat. Oke, jadi kali kita akan makan soto Minang. You can take your rice. Yes. Nice. Si dia bilang katanya sotonya tuh enak. Senang atau tidak senangnya kita mati nanti. Senang atau tidak senangnya kita di alam kubur kita nanti. Selamai atau tidak selamainya kita di alam kubur nanti kita mati. Tidak bisa lihat apa jadi kita dalam jalan kita pak. Kalau seandainya kita boleh, kalau seandainya kita menjalankan perintah Allah, maka dijamin insya Allah selamai kita jalan kubur. Tapi kok banyak salah yang kita dengar, kurang kita olah saja, kurang kita tipu saja, kurang kita dukung saja, kita cari keuntungan perhitungan dunia, sementara hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan mulai dari Al-Quran, tidak pernah kita teragukan, dan pernah kita maruk selamai di alam kubur. Kita akan review sotonya guys. This bahasa name is Kukuk Jange. Yes. From the cheek bone. Wait, skin, skin core. Yeah.
Guys, ini panas banget dan sotonya juga panas, makanya keringat saya bercucuran sampai habis tusuknya. Artinya, orang yang benar-benar mengerjakan ibadah Ramadan besok 9 hari ke depan, maka orang tersebut hakikatnya dia sedang membayar dosa-dosa yang pernah diperbuat anak diperbuatnya. What? Gelang? Translate. You want to buy? Oh yes, yes. Jadi ini dia makan sop. Oke, mungkin videonya segini dulu. Saya skip dulu. Saya mau lanjutin makan dan nanti saya lanjutin lagi perjalanan. Bye-bye.